Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom, Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Kita semuanya antusias ada di rumah Tuhan, percaya katakan amin saudara, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, katakan wuuu. Bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan, segala hormat, segala pujian bagimu, haleluya. Kami bersorak-sorak bagi raja di atas segala raja. Engkau yang layak dipuji. Iya, oh. Hanya kau Yesus. Satu hati, satu pikiran, satu roh. Kami mengangkat suara bagi raja di atas segala raja. Amin. Katakan sama-sama. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan sama-sama. Kedua tanganmu sorakan sama-sama. Haleluya. All the glory. All the honor. Gereja Tuhan sama-sama angkat suaramu. Aku dan perkasa, aku dan perkasa, negaran berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, aku dan perkasa. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus. Hey, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus.
bagi semua umat-Nya. Katakan bersiap, bersiap maju, janganlah lelah. Yesus Panglima. Kasih tos kanan kiri mengatakan Yesus kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami bawa hati yang menyembah. Hati yang kami mau persembahkan di hadapan di atas mesbah-Mu Tuhan. Dia Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Berserah penuh, kini aku berserah pada rencanamu, kami mau ikuti, oh, ku kan setia. Kau yang meresponi hati Tuhan. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Thank you.
Kuasamu membuat kami kuat. Kuasamu yang menopang kami. Yes. Dasarku kami berserah. Kini aku berserah. Malam hari ini Tuhan, di dalam hadirat kami mau berkata, kami mau menetapkan hati mengikutimu, mengirimu, itu kesukaan kami, itu kerinduan kami. Kami memberikan segala. Tidak mau setengah-setengah lagi Tuhan. Tapi biar setiap kami berdedikasi malam hari. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Semuanya datang darimu dan semuanya bagimu. Semua yang ada pada kami, semuanya untuk hormat kemuliaan.
so here I want to leave you all, Jesus, be glorified in all things for all my life. I am yours forever, yours, oh, here I am. So here I am. Umat pilihan Tuhan, bersyukur atas keberadaan-Mu hari ini. Ya Tuhan yang memiliki Anda dan saya. Oh.
Tidak pernah memandang rupa, dia tidak pernah memandang latar belakang Anda. Dia tidak pernah melihat apa yang tampak di luar, tapi dia senantiasa melihat apa yang di dalam kita. Dia melihat hati. Peristiwa yang terbesar saat dia menyatakan cintanya adalah dia waktu turun ke dunia, jadi sama seperti manusia, agar mendapatkan Anda dan saya dalam pelukannya. Oh, mari responi kehadirannya saudara, bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Satu-satunya kebanggaan kami, satu-satunya ucapan syukur yang terbesar dalam hidup kami adalah waktu Tuhan memutuskan untuk memiliki kami pribadi lepas pribadi. Jemaat Tuhan sendiri katakan lebih sungguh di hadapannya, lebih dari kepadamu.
Mari pilihan Tuhan, angkat kedua tangan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Makasih. Tema kita tahun ini adalah Golden Years. Minggu kemarin saya sudah sampaikan apa itu Golden Years dan bagaimana kita bisa mengalami Golden Years dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi kalau Golden Years itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Ayub berkata, coba ditampilkan. Ini yang kemarin kita bahas di hari Minggu. Di Ayub 29 dan keempat, seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah dikatakan apa? Bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, oh how I miss those golden years when God's friendship grace my home. Kita tidak pernah tahu latar belakang Ayub dari keluarga seperti apa. Tapi satu hal yang kita tahu, ini orang sejak masa remaja
menikmati yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan apa? Golden years. Dan apa yang terjadi waktu orang yang bernama Ayub mengalami golden years? Sejak masa remajanya. Apa yang terjadi? Tuhan angkat, Tuhan berkati dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Olehnya Ayub, Bapak Ibu, di tahun ini tingkatkan keintimanmu sama Tuhan. Sehingga betul-betul God's friendship, grace in your life. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan pujian ini, katakan. Lebih dalam lagi. Darabasya dakabasya. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Amin, amin. Ku mengasihimu. Mari angkat tanganmu, katakan deeper in love with you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Shanarana batura la masha. Oh, deeper in love, deeper in love with you. La masha kara la mara. Than anything in life. Deeper in love with you. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love. Segala yang ada lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Amin, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan yang bisa basaro, basaro. Oh, redekara lama shadara lama tu, redekara lama. Idara lama shide, idara lama tashada, redekara lama. Come on, Holy Spirit, come in this place. All the angels serve the people of God. Ra 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 ra
Oh,
kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersatu denganmu, bawa ku lebih lagi nikmati hadiratmu. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Kuasamu yes, thank you Lord. Kuasamu sekali lagi katakan, satu yang ku rindu jamalah seluruh hidupku. Mengubah hidupku, kuasamu Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ini kali pertama saya ada di tengah-tengah saudara sekalian, Pak. Terima kasih banyak Pak Herman untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Saya orang Ambon, tapi sudah lama sekali tinggal di Surabaya. Jadi bisa dibilang orang Surabaya juga. Dan kalau berjemaat, saya berjemaat di GPIA, Gereja Pantekosta Isa Almasih. Lalu punya cuma satu suami aja. Dan sudah cukup di situ aja. Dan sudah, saya berpikir kalau sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Filipi pasal 2, Pak Ibu. Filipi pasal 2, saya baca ayat 12 dan ayat 13 untuk kita bersama. Filipi pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang ini, Pak, Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba, saudara kembali ke ayat 12. Di situ, Paulus berupaya memberitahukan kepada jemaat di Filipi, bahwa puji syukur
Gaya hidup yang telah terbangun di dalam mereka adalah gaya hidup ketaatan. Rupa-rupanya di ayat 12 Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa gaya hidup ketaatan memang adalah sebuah gaya hidup yang harus dibangun di tengah-tengah jemaat. Supaya pada akhirnya jemaat itu lebih terkonsen kepada hal-hal yang esensi dalam kerajaan Allah. Salah satunya adalah mengerjakan keselamatan. Rupa-rupanya ketika gaya hidup tidak taat terbangun dalam kehidupan saudara dan saya, maka yang akan terjadi adalah begini, saudara dan saya akan selalu mengalami kesulitan atau bahkan gagal untuk mengerjakan keselamatan dalam keseharian kita. Padahal kan kita paham bersama, waktu Yesus melakukan karya penebusan, saudara dan saya dipindah itu dari kegelapan kepada terang, betul? Dari kesalahan kepada gaya hidup benar. Makanya dalam perjanjian baru Alkitab memanggil kita dengan istilah the righteous, orang benar. The saints, orang kudus. Orang-orang yang seharusnya alokasi kehidupannya itu terfokus kepada gaya hidup benar dan gaya hidup kudus, lalu menjadi garam dan menjadi terang dalam proses perjalanan kita, kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, supaya pada akhirnya saudara dan saya berhasil hidup dengan tatanan seperti itu, atau bahkan Alkitab bilang di ayat 12, hidup mengerjakan keselamatan, saya ulang, ada satu gaya hidup yang memang saudara dan saya harus latih dan bangun dalam keseharian kita, dan gaya hidup yang dimaksud adalah ketaatan. Amin. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata taat, Bapak Ibu. Supaya kita memperhatikan, kita sudah mulai terbiasa bermain di area ini dalam hidup tiap-tiap hari, atau kita masih begini, masih jauh sekali dari gaya hidup yang ini. Ulang, gaya hidup taat sangat penting. Kalau saudara dan saya punya, mudah bagi kita untuk mengerjakan keselamatan. Ya, coba lihat, apakah ketaatan atau taat? Kata taat kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipako. Hipako atau taat, Bapak Ibu, pengertian yang pertama adalah begini. Memposisikan diri ada di bawah. Jadi, orang akan selalu gagal taat ketika orang memposisikan diri sejajar dengan Tuhan atau di atas Tuhan. Ini yang Alkitab ajar. Saudara dan saya harus mulai melatih diri kita untuk memposisikan diri kita ada di bawah Tuhan. Amin. Sebab kalau kita memposisikan diri ada di bawah Tuhan, taat atau hipako itu artinya adalah begini, berikutnya. Kita akan mampu untuk mendengarkan Tuhan punya arahan dengan seksama, memperhatikannya dengan baik untuk kepentingan memahami. Siapa aja memposisikan diri ada di bawah, kalau atasannya ngomong, dia akan terfokus kepada mendengarkan dengan baik, memahami, baru kemudian akan mengerjakan. Kalau saudara dan saya memposisikan diri sejajar dengan Tuhan atau di atas Tuhan, maka kapanpun Tuhan bicara, kita mungkin akan mendengar, tapi sambil lalu. Kita tidak akan penuh perhatian mendengarkan dengan seksama, penuh perhatian untuk memahami sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu mempertimbangkannya. Apakah hari ini Tuhan ada sejajar dengan kita posisinya? Dia ada di bawahnya kita? Atau dia ada di atasnya kita? Kalau dia ada di atasnya kita berarti kita ada di bawah. Kalau kita berani memposisikan diri kita ada di bawah Tuhan, berarti harusnya begini. Kalau Tuhan berbicara, dan terbanyak Tuhan berbicara dari firman-Nya, saudara dan saya akan terfokus untuk mendengarkan dengan penuh perhatian supaya kita paham apa yang Tuhan mau kita pahami. Sebab ketaatan selalu lahir dari pemahaman. Orang yang tidak paham akan kebenaran atau perintah atau arahan dari Tuhan, mereka kalau mengerjakan sesuatu selalu akan salah dan belum tentu mengerjakannya. Makanya kenapa Alkitab bilang saudara dan saya perlu memposisikan diri kita dulu pada posisi yang paling betul. Kita di bawah, Tuhan di atas, dia bicara, kita dengarkan dengan seksama untuk kepentingan memahami, supaya kemudian secara natural saudara dan saya akan mengerjakan apa aja yang dia mau untuk kita kerjakan. Amin. Oke, apakah taat?
Taat itu ternyata arti yang kedua adalah begini Pak Ibu. Menyesuaikan diri dengan perintah atau otoritas. Jadi kapan orang pada akhirnya menjadi taat aja secara natural kepada Tuhan? Sederhana. Waktu kita udah sadar betul memposisikan diri pada posisi yang betul. Lalu karena kita tahu kita ada di bawah. Ketaatan selalu lahir berikutnya karena saudara dan saya menyesuaikan diri kita dengan otoritas. Menyesuaikan diri kita dengan perintah. Makanya orang-orang yang sadar posisi akan memilih untuk begini. Enggak membantah Tuhan, enggak melawan Tuhan, enggak menunjukkan keberatan kita kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang terbiasa memposisikan diri di bawah dari orang yang memberi perintah, biasanya saudara dan saya akan ditemukan naturally atau secara natural menyesuaikan diri aja dengan otoritas atau perintah yang diberikan kepada kita. Amin. Nah, gaya hidup ini Pak, Ibu harus terbangun di dalam kita. Karena ada begini, ada sebuah perintah yang saudara dan saya harus didapati mengerjakannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Alkitab bilang begini, mengerjakan keselamatan. Begini Pak Ibu, keselamatan kita dapat gratis, betul? Kita gak perlu bikin perbuatan-perbuatan baik 1000 kali supaya pada akhirnya kita dapat diselamatkan. Ditebus dari dosa dan pelanggaran lalu memperoleh keselamatan. Gak begitu idenya. Ini yang Alkitab bilang, Tuhan melepaskan kasih karunia kepada saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Dia pikul kita punya pelanggaran, dia yang menderita ganti kita. Supaya pada akhirnya karena dia menyerahkan dia punya nyawa, mati, hari ketiga bangkit bagi kita. Saudara dan saya ada pada posisi karena kasih karunia memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Amin. Keselamatan kita dapat gratis Pak Ibu. Kita gak perlu bayar apa-apa. Tapi dengarkan ini baik. Setelah saudara dan saya mendapatkan keselamatan yang gratis ini, Alkitab bilang, keselamatan yang kita dapatkan gratis, kita harus mengerjakan keselamatan. Nah, apakah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Nah, mari saya jelaskan kepada saudara. Keselamatan itu artinya adalah begini kan, penyelamatan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Penyelamatan yang Tuhan kerjakan atas jiwanya kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya merdeka dari dosa dan pelanggaran. Ulang, proses penyelamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam jiwanya kita, supaya pada akhirnya kita ini merdeka Pak Ibu, dari dosa dan pelanggaran. Kita akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang begini, secara moral kita bersih. Karena apa coba? Keselamatan Tuhan kerjakan di dalam kita. Berarti Alkitab bilang, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, biasanya yang harusnya terjadi dalam hidup mereka adalah, mereka akan menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi punya kebiasaan Pak Ibu. Tidak lagi punya kebiasaan berdosa, melakukan pelanggaran, itu bukan lagi kebiasaannya kita. Kita juga akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa melakukan pelanggaran pada nilai-nilai moralitas dalam kehidupannya kita. Makanya orang-orang yang sadar betul bahwa mereka sudah diselamatkan, tadi saya sudah bilang dari awal, orientasi kehidupan kita adalah kebenaran itu sendiri. Semakin saudara dan saya terbiasa berpikir benar, berkata-kata benar, menghasilkan perbuatan benar, maka secara natural dosa atau pelanggaran akan menyingkir aja dari hidupnya kita. Sebab pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang didominasi oleh kebenaran start dari kita punya cara berpikir. Makanya mari saya ulang, kalau Kristus melakukan tindakan penyelamatan dalam kehidupan saudara dan saya, maksudnya adalah begini, dia harus memerdekakan saudara dan saya, menyelamatkan kita dari gaya hidup berdosa, terbiasa melakukan pelanggaran, dan begini, gagal aja dalam kehidupan yang berkualitas secara moral. Nah Tuhan selamatkan kita supaya kita berhasil.
kualitas moral kita berkualitas, teruji. Kita dikenal sebagai orang-orang benar yang kebiasaan kita. Bukan lagi apa tadi Pak, Ibu? Berdosa. Iya? Nah sekarang yang Alkitab bilang adalah begini. Kerjakan keselamatan. Ingat, keselamatan tadi apa? Ulang-ulang, saudara harus ngomong. Supaya pulang itu bawa bekal. Keselamatan apa tadi? Penyelamatan Tuhan dari dosa terhadap kita, dari dosa, pelanggaran, dan moralitas yang tidak berkualitas. Tuhan selamatkan kita. Supaya kita merdeka dari dosa, merdeka dari pelanggaran, moralnya kita berkualitas. Sudah? Sekarang Alkitab bilang, kerjakan keselamatan. Kata kerjakan, Yunani bilang katergasomai. Katergasomai itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Hasilkanlah. Kerjakan itu artinya begini. Hasilkanlah gaya hidup yang cocok. Sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Jadi Alkitab bilang, kalau Alkitab bilang kerjakan keselamatan. Yang Alkitab maksudkan adalah kamu tuh udah diselamatkan. Jadi hasilkanlah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat Pak Ibu. Contoh, orang-orang yang belum selamat terbiasa aja melakukan pelanggaran. Contoh, berbohong jadi kebiasaan. Mencuri jadi kebiasaan. Langgar integritas jadi kebiasaan. Sakiti orang tanpa gangguan hati nurani jadi kebiasaan. Terfokus kepada mengutamakan kepentingan diri sendiri, lalu begini, mengorbankan kepentingan orang lain, jadi kebiasaan. Melanggar gaya hidup kudus. Berselingkuh tanpa tuduhan hati nurani. Tahukah saudara bahwa itu gaya hidup kebanyakan orang yang tidak sadar, atau begini, yang bahkan belum diselamatkan. Secara Alkitab bilang, kamu sudah diselamatkan. Kamu merdeka dari dosa. Kamu merdeka dari pelanggaran. Kamu kepada kamu, Tuhan create new morality. Moral yang baru, yang bersesuaian dengan kebenaran yang firman ajar. Makanya kalau Alkitab bilang kerjakan keselamatan, coba saudara perhatikan. Gaya hidupnya sudah cocok belum? Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Pertimbangkan, kebiasaan berbohong telah tersingkir dari hidup kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya teruji sebagai orang yang terbiasa bicara jujur enggak? Sewaktu saudara dan saya akhirnya berubah gaya hidup. Dari yang terbiasa berbohong kepada yang terbiasa jujur. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya sebenarnya adalah orang yang sedang mengerjakan keselamatan? Contoh yang lain. Kalau dulu kita terbiasa menjadi orang yang tadi saya sudah bilang. Terbiasa mementingkan diri sendiri dan tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Bahkan kita lebih condong mengorbankan orang lain untuk mencapai kepentingannya kita secara pribadi. Nah, semua orang yang sadar betul telah diselamatkan oleh Kristus, lalu terfokus untuk mengerjakan upaya, mengerjakan keselamatan, adalah orang-orang yang akan memilih untuk berubah Pak Ibu. Dulu mementingkan diri sendiri, sekarang, kita akan lebih mengusung Alkitab, firman yang mengajar buat kita begini. Hendaklah masing-masing orang mengutamakan kepentingan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Waktu saudara dan saya mengesampingkan kita punya kepentingan, lalu kita mengutamakan kepentingan orang lain dalam hidupnya kita, tahukah saudara bahwa itu yang Alkitab maksud. Saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan. Sebab gaya hidup yang kita bangun adalah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Saya ulang simpelnya. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus, kita enggak cocok Pak Ibu untuk terbiasa mementingkan diri sendiri. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, Bapak Ibu, kita enggak cocok menjadi penipu dalam hidup. Karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, kita itu enggak cocok apabila kita ditemukan melanggar integritas dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, apakah integritas? Kalau saudara lihat di kamus besar, Merriam-Webster,
atau ensiklopedia dari Merriam-Webster, integritas itu artinya adalah begini, ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Berarti kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang sadar betul saya sudah diselamatkan, mengerjakan keselamatan itu artinya adalah, apa tadi? Kerjakanlah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Kalau integritas berarti adalah, apa tadi? Ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral, berarti yang cocok bagi kita adalah kita taat, teguh. Kode etik dan kualitas kehidupan moral, kita akan terfokus hidup di dalamnya dan kita enggak langgar. Kita kalau langgar integritas, Pak, Ibu, itu gaya hidup yang enggak cocok bagi kita. Kenapa enggak cocok bagi kita? Karena kita udah diselamatkan. Amin. Gaya hidup yang apalagi? Contoh, korupsi misalnya. Ambil haknya orang lain misalnya. Dengarkan ini baik, kita udah diselamatkan. Korupsi itu gak cocok dengan gaya hidup orang-orang yang sudah diselamatkan. Makanya kenapa Alkitab menitikberatkan bahwa setelah kamu diselamatkan, kamu mendapatkan keselamatan gratis, nah ternyata begini, untuk mengerjakan keselamatan, saudara dan saya harus bayar harga besar. Betul? Karena begini, berubah gaya hidup itu gak gampang. Dari penjahat menjadi orang benar itu gak gampang. Dibutuhkan sebuah effort yang besar yang saudara dan saya harus putuskan kerjakan secara konsisten dalam kehidupan kita. Dari orang yang terbiasa kalau marah itu emosinya meluap, tidak ada kendali dalam diri sehingga siapa aja lewat kita telan. Kemudian berubah menjadi orang yang marah boleh, tapi kendali diri menjadi kuat, sehingga kita tidak terjebak kepada amarah. Saat kita bilang amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang-orang yang kemudian dari marah tanpa kendali, menjadi marah penuh kendali, itu gak gampang. Makanya tadi kenapa saya bilang dari awal, Paulus bilang, kamu senantiasa taat. Gaya hidup taat kepada Kristus dan firman-Nya, kita harus bangun. Supaya secara natural, saudara dan saya akan berani itu, terfokus aja, latih diri aja, mengerjakan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, one day at a time, dari satu hari kepada hari berikutnya, supaya pada akhirnya ditemukan, bahwa saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan pada konsep gaya hidupnya kita, adalah gaya hidup yang sangat cocok, sangat sesuai, sebagaimana layaknya orang sudah selamat. Amin. Coba, apakah kerjakan katergasomai? Katergasomai itu artinya adalah begini, capailah hasil maksimal dari gaya hidup selamat. Jadi, kita udah selamat? Iya, kita udah selamat. Tapi ada gaya hidup yang harus dibangun dalam keselamatan ini. Gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Dan Alkitab bilang begini, ternyata gaya hidup ini harus mencapai hasil maksimal dari kita. Sehingga pada akhirnya dulu, saudara dan saya dikenal sebagai, saya ulang lagi, kita penipu tuh dulunya. Tapi kita fokus kerjakan keselamatan. Sampai kita mencapai hasil maksimal dari mengerjakan keselamatan. Apa itu? Kebiasaan kita menipu dulu. Totally hilang. Sampai pada akhirnya, gaya hidup kita adalah jujur aja. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa aja kita berinteraksi, yang orang kenal tentang kita adalah, ini orang-orang jujur. Tahukah saudara, bahwa itu yang dimaksud dengan, saudara dan saya telah berhasil mengerjakan keselamatan, karena kita mencapai hasil maksimal dari keselamatan, yaitu begini, orang mengenal kualitas kita, totally berubah. Yang orang temukan di dalam kita adalah totally kualitas kebenaran yang sangat teruji dalam kelakuan kita tiap-tiap hari. Sekarang pertanyakan ini, Pak, Ibu. Saya memang udah selamat. Pertanyakan ini, gaya hidup saya tiap-tiap hari cocok enggak
sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat. Apakah gaya hidup saya yang saya mulai bangun dalam keseharian telah mencapai hasil maksimal sehingga ketika saya ketemu dengan orang, yang orang kenal dari saya adalah kualitas dan bukan kejahatan. Nah itu yang Paulus maksudkan kepada jemaat di Filipi bahwa kamu harus mengerjakan keselamatan. Kamu sudah selamat, sekarang kamu punya tugas di dalam kerajaan Allah adalah kerjakan keselamatan. Perhatikan dengan baik bagaimana cara saudara dan saya hidup. Udah cocok gak kelakuannya? Seperti layaknya orang yang sudah selamat, sudah mencapai hasil maksimal gak? Sehingga pada akhirnya orang mengenal, dia berubah loh. Dia berubah. Dulunya jahat banget. Dulunya toksik banget. Tapi waktu dia fokus untuk mengerjakan keselamatan, berubah sekali. Sekarang kalau duduk dengan dia, kitanya jadi nyaman. Kitanya jadi aman. Kitanya menjadi terima berkat aja. Karena kelakuannya totally berubah. Nah itu yang dimaksud dengan mencapai hasil maksimal dari keselamatan. Atau saudara dan saya sedang ditemukan sebagai orang yang sedang mengerjakan keselamatan. Amin. Coba. Paulus bilang ini, kerjakan keselamatan dalam, satu Pak Ibu, takut. Sudah? Dua, kerjakan keselamatan dalam, gentar. Waktu Paulus bilang kerjakan keselamatan dalam takut. Takut itu bahasa Yunani bilang phobos. Phobos itu artinya adalah begini. Kerjakan keselamatan dalam takut itu artinya begini. Sambil membunyikan alarm untuk diri sendiri. Bapak Ibu, kita yang paling tahu kapan kita tergoda untuk langgar aturan. Iya enggak sih? Kita yang paling tahu di otaknya kita, ada godaan-godaan yang memprovokasi kita untuk melanggar kebenaran. Kita yang paling tahu. Waktu Alkitab bilang, kerjakan keselamatan dengan takut, yang Alkitab maksudkan adalah begini, kamu udah selamat. Gaya hidupmu harus cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Kamu harus mencapai gaya hidup maksimal sebagaimana layaknya orang selamat. Sambil kamu bunyikan alarm untuk diri sendiri. Kalau ada provokasi pada pemikiran kita untuk begini, membuat saudara dan saya tergoda aja untuk melanggar kebenaran. Tergoda aja untuk langgar integritas. Tergoda aja untuk cheating dalam kehidupan. Apalagi? Melanggar aja semua hakikat kebenaran dalam kelakuan tiap-tiap hari. Nah Alkitab bilang ini, kamu bunyikan alarm. Kalau ada provokasi-provokasi itu supaya kamu langgar, kamu bunyikan alarm untuk diri sendiri dan kasih tahu, gak bisa. Saya sudah diselamatkan. Saya harus kerjakan keselamatan. Gaya hidup saya harus cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Saya disebut orang benar. Saya disebut orang kudus. Saya disebut sebagai terang. Saya disebut sebagai garam. Saya tidak akan lagi melakukan pelanggaran terhadap kebenaran. Waktu saudara memutuskan keputusan yang seperti baru saja saya bilang kepada saudara, tahukah saudara bahwa saudara adalah orang yang sedang mengerjakan keselamatan dalam takut kepada Tuhan? Sebab kita bunyikan alarm untuk diri sendiri. Bunyikan peringatan untuk diri sendiri. Supaya begini Pak, Ibu, jangan langgar pola yang telah Tuhan bangun dengan bagus banget dalam hidupnya kita. Amin. Itu takut. Sekarang Alkitab bilang, kerjakan keselamatan dengan gentar. Gentar itu artinya begini Pak, Ibu. Gelisahlah. Kalau-kalau saudara kedapatan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Rupanya Paulus ajar kepada jemaat di Filipi, kamu gak boleh hidup nyantai. Kamu gak bisa hidup seenaknya lagi. Kamu udah diselamatkan loh. Tuhan tidak bayar kamu pakai emas, perak, atau permata. Dia tebus kita dengan harga mahal. Dia serahkan dia punya nyawa untuk saudara dan saya. Nah begini, Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk pada akhirnya kita ditemukan gagal mengerjakan keselamatan.
Tuhan tidak tebus kita, Bapak Ibu, supaya pada akhirnya saudara dan saya tetap bebas saja melakukan dosa dan pelanggaran. Alkitab bilang gini, kerjakan keselamatan dalam gentar, artinya adalah gini, sementara kamu kerjakan keselamatan, kamu perlu memperingatkan diri sendiri, gelisahlah kalau-kalau kamu telah melakukan sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Begini, kalau orang hargai karya keselamatan yang Kristus telah persembahkan kepada kita di dalam anugerah, harusnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang sangat tahu diri, Pak Ibu. Gelisah aja, gak enak aja, jangan sampai saya langgar kebenaran. Kegelisahan model ini, Pak Ibu, harus dibangun oleh kita di dalam dirinya kita. Start dari cara kita berpikir. Supaya pada akhirnya kebiasaan yang terbangun dalam kehidupan saudara dan saya adalah kebenaran aja dan bukan kejahatan atau bahkan dosa atau bahkan pelanggaran. Kita perlu gelisah, Pak Ibu. Gelisah kalau begini, Tuhan sedih aja, kita udah diselamatkan kok ngelanggar terus. Kita harusnya gelisah, gelisah aja, saya gak boleh nih langgar kebenaran. Kenapa? Setelah diselamatkan, saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan. Amin. Bapak Ibu tadi saya sudah bilang, mengerjakan keselamatan bukan sesuatu yang gampang. Saudara dan saya harus bayar harga sangat mahal. Supaya pada akhirnya kita ditemukan konsisten hidup dalam pola mengerjakan keselamatan. Termasuk yang tadi saya bilang, membunyikan alarm untuk diri sendiri itu butuh kedisiplinan. Itu butuh effort yang besar dari pihak kita terhadap hidupnya kita. So, kalau saudara dan saya tidak mengeluarkan upaya untuk bisa mengerjakan keselamatan tiap-tiap hari, Bapak Ibu, setan hidup lebih lama dari kita. Dia tahu bagaimana bermain dalam kehidupan manusia. Dia tahu bagaimana melepaskan penipuan demi penipuan dalam orang punya cara berpikir. Sepukul dua pukul dia bisa tipu kita dengan semua bentuk provokasi yang upayanya adalah begini. Saudara dan saya gagal kerjakan keselamatan. Gaya hidup kita gak cocok sebagaimana layaknya orang yang udah selamat. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, ya udah, kamu perlu bunyikan alarm untuk diri sendiri dan kamu perlu membangun kesadaran untuk menjadi gelisah. Jangan sampai hari ini saya gagal hidup benar. Jangan sampai hari ini saya langgar kebenaran. Jangan sampai hari ini saya suruh Tuhan ikuti yang saya mau. Jangan sampai hari ini saya suruh Tuhan ada di bawah dan saya yang ada di atas. Jangan sampai hari ini saya menjadi orang-orang yang tidak konsisten hidup dalam kebenaran. Kegelisahan itu harus dibangun. Amin. Coba sekarang mari lihat ayat 13. Di ayat 13 menariknya, Tuhan tahu bahwa mengerjakan keselamatan itu gak gampang. Karena Bapak Ibu kita bukan robot, betul? Yang sekali pencet, langsung aja mengerjakan apa yang orang yang mencet itu punya mau. Gak mungkin begitu. Kita semua darah dan daging. Ya, kaki masih injak bumi. Kakinya kita masih menapak tanah. Tuhan tahu bahwa ada possibilities, ada sebuah kemungkinan atau every kind, all kind of possibilities. Ada banyak sekali kemungkinan demi kemungkinan yang bisa membuat saudara dan saya gagal aja kerjakan keselamatan. Karena apa coba? Kita darah dan daging. Kita masih gampang sekali. Kalau tidak teruji dalam kedisiplinan, gampang sekali terprovokasi untuk melakukan pelanggaran. Kita masih punya, sometimes ya, ada orang-orang toksik, lingkungan toksik, apalagi gaya hidup toksik, budaya yang toksik, ada di sekeliling kita. Berarti selalu ada possibilities untuk saudara dan saya gagal mengerjakan keselamatan dan Tuhan tahu itu. Makanya kalau saudara baca baik-baik ayat 13, rupa-rupanya di ayat 13 Alkitab lagi bilang begini, Tuhan mempersiapkan support system buat kita
supaya Sarah dan saya jangan gagal kerjakan keselamatan. Halo? Ulang. Dia tahu kita masih darah dan daging. Kita punya possibilities untuk gaya hidupnya kita enggak cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Makanya dia siapkan support system supaya nanti saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, gaya hidupnya kita akan cocok hari ini sebagaimana layaknya orang selamat. Besok gaya hidupnya kita cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Lusa sampai kita tutup mata hari terakhir di bumi, baiklah. Kita tetap ditemukan sebagai orang-orang yang gaya hidupnya cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Mari saya jelaskan kepada saudara ayat 13. Perhatikan ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan, garis bawahi, menurut kerelaannya. Bapak Ibu, kata kerelaan di situ, pengertian yang pertama adalah kerelaan. Tapi tahukah saudara bahwa dalam bahasa aslinya, kata kerelaan punya pengertian yang kedua, artinya adalah begini, finishing well. Jadi waktu Paulus menulis ayat 13, dia lagi kasih tahu kepada jemaat di Filipi, bahwa Tuhan itu kalau bekerja, dia akan selalu ada pada standar finishing well. Dia sudah mengerjakan karya keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya, betul? Kita sudah diselamatkan, iya? Lalu Alkitab bilang, kerjakan keselamatan. Nah, Tuhan punya gaya adalah finishing well. Sekali dia bekerja, dia punya gaya adalah dia akan selalu menyelesaikan dia punya pekerjaan. Nah, gaya hidup yang kayak gitu, itu yang merupakan alasan salah satunya yang membuat Tuhan harus mempersiapkan support system untuk saudara dan saya. Supaya pada akhirnya seperti bapaknya kita yang terbiasa finishing well, support system yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya akan membuat kita ditemukan sebagai orang-orang yang akan berhasil finishing well juga. Dalam proses apa? Dalam proses mengerjakan keselamatan. Dalam proses di mana akhirnya saudara dan saya dikenal sebagai orang benar. Hari ini sampai hari terakhir kita tutup mata. Dalam hal saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang kudus. Hari ini sampai kepada hari terakhir kita tutup mata. Nah untuk berhasil finishing well, saya ulang di ayat 13 Alkitab bilang Tuhan siapkan support system. Mari saya jelaskan apakah support system yang Tuhan siapkan buat kita. Perhatikan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Sudah? Satu, baik kemauan. Sudah? Dan dua, apa? Pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau ditanya, support system apa yang Tuhan siapkan kepada saudara dan saya supaya kita berhasil kerjakan keselamatan, atau lebih tepatnya, kita berhasil ditemukan sebagai orang-orang percaya yang gaya hidup tiap-tiap hari cocok sebagaimana layaknya orang selamat dan kita melakukannya sampai kita berakhir dalam kehidupan ini. Kita pulang aja kepada Tuhan. Support system yang dimaksud adalah Tuhan mengerjakan di dalam saudara. Satu, Bapak Ibu, kemauan. Mari saya jelaskan dulu kata mengerjakan di situ supaya saudara tahu betul bahwa Tuhan pun bayar harga untuk kita. Bayangkan, dia tebus kita di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Lalu, dia berikan keselamatan kepada saudara dan saya. Lalu, saudara dan saya disuruh kerjakan keselamatan. Sudah? Proyeksinya adalah cuman kita yang bekerja. Tapi mari saya jelaskan, di ayat 13 Alkitab juga bilang, bukan cuman kamu yang bekerja, Tuhan pun bekerja. Sebab, coba, kata mengerjakan di situ, bahasa aslinya menggunakan kata energeo. Dari kata energeo akhirnya hari ini kita mendapatkan kata energi. Tuhan mengerjakan, Tuhan energeo. Energeo itu artinya adalah begini, Tuhan mengerahkan seluruh tenaganya.
hanya untuk satu orang aja, yaitu kita. Jadi dia kerahkan seluruh tenaga yang dia punya, bekerja dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk kita aja. Supaya kita ini bisa berhasil mengerjakan keselamatan sampai akhir. Bapak Ibu masih ingat sekali waktu Yesus bilang, Bapak saya sampai hari ini masih bekerja, makanya saya juga bekerja. Kalau saudara dan saya berpikir, kalau saudara berpikir bahwa enak sekali ya, kita disuruh mengerjakan keselamatan. Lah Tuhan ngapain di atas? Begini, Tuhan juga bekerja. Dia kerahkan seluruh kekuatannya cuman untuk satu orang. Siapa? Kita, saya. Saudara sebutkan aja namanya saudara. Hari ini Tuhan masih bekerja, kerahkan seluruh dia punya tenaga supaya kemauan di dalam kita terbentuk. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu, kemauan Yunani bilang telo. Telo itu artinya adalah begini, niat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai mencapai tujuan. Jadi tahukah saudara bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan dengan sangat giat hari ini, dengan seluruh upayanya, dia kerja dari sorga untuk kita. Apa yang dia sedang buat? Dia sedang bangun, dia sedang lepaskan, dia memberikan kepada saudara dan saya niat untuk menyelesaikan apapun pekerjaan yang harus kita kerjakan sampai kita mencapai tujuan. Yang tadi itu, kerjakan keselamatan artinya hiduplah seperti dengan gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Lalu capailah hasil maksimal. Kita harus berubah 180 derajat Pak Ibu. Dulu jahat sekarang baik. Dulu salah sekarang benar. Nah untuk didapati konsisten di area itu, saya ulang, Tuhan bekerja. Pekerjaan Tuhan adalah tanamkan niat di dalam kita. Supaya niatnya bukan cuma hari ini. Niat untuk menjadi konsisten. Sampai gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat, kita kerjakan hari ini, besok, lusa, sampai kita mati, kita tetap ditemukan sebagai orang-orang yang finishing well. Amin. Bapak Ibu, sebelum Yesus menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib, ini yang dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Coba pertimbangkan ini. Saudara nanti mau meninggal dengan cara apa? Pekerjaan belum selesai? Atau waktu kita hembuskan nafas terakhir di muka bumi, kita pun mengeluarkan pernyataan yang sama. It is finished. Udah selesai. Saya mengerjakan keselamatan. Udah selesai. Kenapa kita bisa udah selesai mengerjakan keselamatan? Sebab support system Tuhan siapkan bagi kita. Ada niat untuk konsisten. Hidup sebagai orang benar. Tiap hari. Sampai hari terakhir kita berpulang kepada Tuhan. Harusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sudah selesai mengerjakan keselamatan. Halo? Masa? Sebelum hembuskan napas terakhir dan kita ngomong kepada orang di dekat kita, tolong jangan lupa angkat jemuran. Nah itu kan gak bisa. Bukan itu ceritanya. Atau waktu kita mau hembuskan napas kali terakhir, kita bilang, jangan lupa tagih itu orang karena dia masih utang sama papa. Bukan itu kan kisahnya. Kisah yang seharusnya saudara dan saya selesaikan sebelum napas terakhir diambil dari kita, pertimbangkan pekerjaan keselamatan kita udah selesai atau belum. Orang-orang di dekat kita telah menemukan atau belum bahwa gaya hidupnya kita cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Pertanyakan tiap hari, jadilah gelisah. Kalau-kalau saudara dan saya tidak finishing well, bayangkan Tuhan siapkan support system supaya saudara dan saya finishing well. Nah kalau sampai kita gak finishing well berarti kita gak hargai, kita gak gunakan support system yang Tuhan taruh pada kita. Halo? Coba. Satu dia kerjakan, apa tadi? Kemauan, niat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai mencapai tujuan.
Tetapi yang kedua, ini yang Alkitab bilang, dia memberikan di dalam kita bukan cuma niat, dia memberikan kepada saudara dan saya pekerjaan, Pak, Ibu. Kata pekerjaan di situ, itu Alkitab menitik beratkan kepada konsep begini, kemampuan untuk memproduksi hal-hal benar keluar dari hidupnya kita. Bayangkan, dia taruh niat di dalam kita, tapi dia juga taruh kemampuan di dalam hidup saudara dan saya untuk bisa memproduksi apa yang benar keluar dari kita. Bayangkan, support sistemnya Tuhan siapkan. Lalu bayangkan, kalau sampai support system sudah siap dan ternyata kita masih gagal kerjakan keselamatan, berarti yang gak tahu diri siapa? Yang anggap enteng keselamatan siapa? Seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang sekali kita diselamatkan, kita respect kepada karya keselamatan yang Kristus telah kerjakan dalam kita. Lalu berikutnya, apa yang akan kita buat adalah kerjakan keselamatan. Bangun gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya. Orang yang sudah selamat dan fokus harus mencapai hasil maksimal. Terfokus kepada upaya. Kalau nanti saya hembuskan napas terakhir di bumi, saya mau sekali Tuhan mengucapkan kalimat, sudah selesai. Bisa? Bisa. Kenapa? Tuhan mempersiapkan support system yang kedua. Saya ulang, kemampuan untuk memproduksi apa yang benar keluar dari kita. Berarti dengan kata lain Alkitab bilang ini, setelah kamu diselamatkan, Tuhan kasih buat kamu kemampuan untuk berpikir benar. Tuhan kasih buat kamu kemampuan untuk berkata-kata benar. Tuhan kasih buat kamu kemampuan untuk menghasilkan tindakan-tindakan benar keluar dari hidup. Bapak Ibu, itu support system. Manfaatkan. Halo? Contoh. Pemerintah membangun dulunya. Ada jalanan yang rusak. Pemerintah kemudian memutuskan untuk membangun itu jalanan. Sehingga jalanannya menjadi halus, enak untuk kita pakai. Mari saya tanya, kira-kira kalau jalanan yang sudah bagus, halus, rata, baik, dibangun oleh pemerintah, ada jalan itu, tapi ada pilihan yang lain juga, tapi jalannya rusak. Mari saya tanya, saudara mau pilih jalanan yang halus atau jalanan rusak? Halus. Tidak mungkin jalanan halus sudah dipersiapkan lalu kita pilih jalanan yang rusak. Konsepnya di ayat yang ini 13, Paulus lagi bilang kepada jemaat di Filipi, Tuhan itu sudah mempersiapkan support system-nya dipakai. Jangan buang support system yang ada, tidak manfaatkan support system yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Ada support system untuk membuat kamu maksimal, kenapa kamu pilih untuk melakukan hal yang lain sehingga pada akhirnya menghambat kamu menjadi maksimal. Kalau tadi dibilang bahwa tahun ini adalah golden year. Nah, pertimbangkan ini baik. Tahun ini targetnya adalah cara hidup saudara dan saya harus menjadi cara hidup yang cocok. Sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat. Kita harus ditemukan sebagai orang-orang yang mahir memproduksi perkataan benar keluar dari hidup kita tiap-tiap hari. Pikiran yang benar keluar dari hidup kita tiap-tiap hari. Sampai kepada kelakuan yang benar keluar dari hidupnya kita tiap-tiap hari, Pak, Ibu. Nah, secara universal kita kenal statement ini kan, Pak, Ibu. What you think is what you act. Yang paling banyak kamu pikirkan, itu pula yang akan kamu kerjakan. Nah, ini yang Tuhan bangun, support system. Kemampuan memproduksi. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, saya gak bisa lepas dari ini dosa. Saya masih terbiasa jatuh bangun dalam pelanggaran yang sama. Saya orang jahat, orang berdosa yang gak mungkin mengalami perubahan. Mari saya tahu, itu penipuan. Penipuan aja dalam cara berpikir. Secara yang Alkitab bilang, support system udah dibangun. Kemampuan kamu adalah, kamu mampu memproduksi apa yang benar keluar dari kamu punya hidup. Makanya kalau ada orang Kristen yang bilang begini, saya gak bisa hidup benar, itu omong kosong, itu penipuan. Jangan percaya penipuan, Pak, Ibu. Kebenaran berkata begini, saudara dan saya telah diberi oleh Tuhan kemampuan kok. Untuk berpikir benar, untuk berkata-kata benar, untuk menghasilkan tindakan-tindakan benar. Yang perlu dikerjakan oleh kita adalah
Latihan aja tiap hari. Ya. Disiplin aja tiap hari. Kalau dulunya dua kita bilang satu, satu kita bilang dua. Nah untuk melatih diri dua bilang dua, satu bilang satu. Nah udah fokus aja latihan sampai kita terbiasa bilang dua sama dengan dua. Dua bukan satu, satu bukan dua. Dua sama dengan dua, satu sama dengan satu. Halo? Latihan Bapak Ibu, apakah dalam proses berlatih kita bisa berhasil? Bisa banget. Kenapa? Support system udah dikasih. Niat untuk apa tadi? Mengerjakan segala sesuatu sampai mencapai tujuan Tuhan kasih pada kita. Pakai itu niat. Dua, kemampuan untuk memproduksi kualitas hidup benar. Tuhan sudah kasih buat kita. Pakai itu. Pakai itu apa? Infrastruktur atau pakai itu support system yang Tuhan telah kasih kepada kita. Nanti saudara akan lihat one day at a time, waktu hari berubah dari satu hari ke hari yang lain, maka yang saudara akan temukan adalah saya lebih baik loh. Suami saudara melihat istri saya hidup lebih baik. Istri melihat suami saya kelakuan lebih baik. Orang tua melihat anak kelakuan lebih baik. Anak melihat orang tua kelakuan lebih baik. Kenapa coba? Karena kita semua bersepakat bahwa setelah kamu selamat, kamu harus kerjakan keselamatan. Gaya hidupmu harus cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Kamu harus terbiasa bunyikan alarm untuk diri sendiri supaya jangan langgar kebenaran. Kamu harus menjadi orang yang terbiasa gelisah. Kalau-kalau kamu melanggar kebenaran, kamu juga harus ingat bahwa Tuhan siapkan support system di dalam kamu. Dia taruh niat untuk apa tadi? Mengerjakan keselamatan sampai mencapai tujuan akhir. Hidupnya harus cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Tapi yang kedua, salah satu support system yang Tuhan kerjakan dalam kita, saya perlu ulang Bapak Ibu, kemampuan untuk memproduksi kebenaran keluar dari hidup kita. Berarti seharusnya istri terbiasa memahami bahwa isi pikiran dari suami saya adalah benar. Istri terbiasa mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh suami adalah kata-kata benar. Istri terbiasa melihat kelakuan suami di rumah, kelakuan suami di luar rumah adalah benar. Demikian sebaliknya, suami menemukan isi berpikir istri benar, kata-kata yang dikeluarkan oleh istri benar, kelakuan yang dipertontonkan oleh istri benar. Orang tua, anak saling melihat bahwa ternyata isi berpikirnya papa berubah loh. Dulunya toksik banget. Jahat banget. Tapi berubah. Loh, kok berubah? Anak akhirnya melihat, papa berubah dalam isi berpikir. Papa berubah loh dalam kata-kata. Yang dulunya suka anjing, babi, bebek, ayam, dan seterusnya. Papa berubah sekarang. Lalu papa berubah aja dalam papa punya kelakuan. Tahukah saudara bahwa sangat penting bagi orang-orang di dekat kita yang hidup paling banyak bersama-sama dengan kita, melihat bahwa ternyata saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus dan teruji mengerjakan keselamatan. Amin. Ayat terakhir untuk saudara sebelum kita selesai. Pulang bawalah ini ayat. Saya sengaja pilih ayat ini kepada saudara supaya saudara pulang gelisah. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Sudah? Kita baca sama-sama, teman-teman? Bapak Ibu? Sudah? 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Maksudnya apa? Kita semua panggil Dia Bapa, kan? Kita masih numpang di dunia. Alkitab bilang, Petrus bilang, hiduplah dalam ketakutan. Artinya sederhana sekali. Selama hidup, bunyikan alarm peringatan tiap hari untuk diri sendiri. Karena ternyata begini, pribadi yang kita panggil Bapak, nanti kalau kita ketemu dengan Dia muka dengan muka, rupa-rupanya Bapak yang kita, Tuhan yang kita panggil sebagai Bapak, Dia adalah pribadi yang gak pernah pandang muka dalam persoalan menghakimi. Apa yang Dia hakimi, Pak, Ibu? Perbuatannya kita. Saudara mau udah lama pelayanan atau baru pelayanan? Saudara yang di dunia posisi sangat tinggi atau posisinya belum juga tinggi? Saudara yang dihormati oleh banyak orang di bumi dan saudara yang belum juga
mendapatkan penghormatan maksimal dari orang di bumi, siapapun saudara, kepunyaan sebesar apapun yang saudara punya. Ingat ini baik-baik, waktu kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan gak pandang muka. Yang dia hakimi dari kita adalah, kita punya perbuatan Pak Ibu. Karena alasan itu, kenapa Paulus bilang, kamu udah selamat, kerjakan keselamatan. Gaya hidup kamu harus cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Pikiran kamu benar, kata-kata kamu benar, kelakuan kamu benar. Supaya kalau satu hari nanti saudara dan saya ketemu dengan Tuhan, one on one, satu lawan satu, muka dengan muka. Kalau toh Tuhan hakimi kita aman. Amin. Sebab apa tadi? Kita gunakan support system, kita kerjakan keselamatan, kita fokus finishing well. Waktu kita mengembuskan napas, kita berkata di hadapan Tuhan, it is finished, sudah selesai. Makanya siapapun ketemu Tuhan, harusnya gak gentar. Karena kalau toh Tuhan hakimi kita aman. Perbuatan kita akan memberikan laporan bahwa seumur kita hidup, kita telah terfokus latih diri mengerjakan perbuatan benar. Di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Amin. Selamat pulang dengan gelisah. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Cek ulang Pak, Ibu. Kata-kata saudara hari ini nyakitin orang gak? Bertobat. Pikiran-pikiran yang kemudian saudara buahi menjadi tindakan-tindakan tiap-tiap hari. Lalu itu rugikan orang lain, sakiti orang lain. Jadi bencana untuk hidupnya orang lain. Sudah-sudah, hari ini bertobat. Amin. Hidupnya kita harus betul-betul menghasilkan apa yang benar. Pikiran benar, kata-kata benar, perbuatan benar. Siapa aja yang berinteraksi dengan hidupnya kita, harusnya mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kirim kita dalam hidupnya mereka. Karena kita mengerjakan keselamatan. Amin. Mari-mari datang kepada Tuhan. Just take your time for a while. Ambil waktu tenang sebentar dan review ulang bagaimana saudara hidup. Udah kerjakan keselamatan atau belum? Gaya hidupnya cocok sebagaimana layak orang selamat belum? Pikiran benar, kata-kata benar, kelakuan benar. Kalau belum, gak apa-apa. Hari ini kita bertobat. Dan hari ini pula kita akan manfaatkan support system yang Tuhan sudah sediakan. Supaya kita berhasil sampai tujuan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua tanpa kecuali niat untuk menyelesaikan pekerjaan selamat ini sampai kepada garis akhir. Kiranya Tuhan semakin meneguhkan di dalam kami kesadaran bahwa kami semua punya kemampuan untuk menghasilkan tindakan-tindakan benar keluar dari hidup kami. Supaya pada akhirnya oleh Tuhan kami dikenal sebagai orang yang berhasil mengerjakan keselamatan sampai akhir, tapi oleh orang-orang di dekat kami, dalam hidup tiap-tiap hari, dalam hubungan tiap-tiap hari, mereka mengenal kami juga sebagai orang yang mengerjakan keselamatan. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu mau angkat tangan, personal, secara pribadi di hadapan Tuhan, sambil berkata, bohong gak cocok untuk saya lagi. Jahat, gak cocok untuk saya lagi. Langgar integritas, gak cocok untuk saya lagi. Berkhianat, gak cocok untuk saya lagi. Tukang fitnah, gak cocok untuk saya lagi. Terbiasa jatuh bangun dalam dosa yang sama, gak cocok untuk saya lagi. Saya sudah diselamatkan, start dari hari ini, saya akan memilih untuk mengerjakan keselamatan. Gaya hidup saya yang paling cocok adalah saya bicara benar. Saya berpikir benar. Saya melakukan tindakan benar. Kasih makan orang, tolong orang sakit, mementingkan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan diri sendiri, berhenti sombong, jadi orang rendah hati, mengasihi orang lain, mengampuni orang yang bersalah. Gaya hidup cocok ini gaya hidup paling cocok untuk saya. Dan saya akan memilih untuk melakukannya. Saudara boleh angkat tangan. Ini kami. Kami semua mau mengerjakan keselamatan di hadapan Tuhan. Start dari hari ini,
dimulai dari hidup kami. Kami tahu Tuhan sudah taruh niat di dalam kami untuk finishing well. Kiranya niat itu menjadi besar dan hebat di dalam kami. Kami tahu Tuhan taruh kemampuan dalam kami untuk memproduksi kebenaran, tindakan benar keluar dari kami. Jadi kiranya kekuatan untuk memproduksi tindakan benar keluar dari kami itu bekerja hebat di dalam kami. Supaya start dari malam ini sampai akhir kami tutup mata di bumi ini, kami akan dikenal sebagai orang-orang yang mengerjakan keselamatan. So help us God. Help us God. Saudara boleh turun tangan. Adakah di antara saudara yang masih jatuh bangun dalam dosa yang sama, pelanggaran yang sama, kejahatan yang sama, kesalahan yang sama? Saudara boleh angkat tangan, sebab kita akan berdoa. Supaya hari ini, you go free. Saudara pergi dan merdekalah. Saudara start dari malam ini. Saudara menerima niat dari Tuhan. Dan kemampuan untuk memproduksi kebenaran dari Tuhan. Maka start dari hari ini di dalam nama Yesus. Merdekalah. Dari kejahatan, pelanggaran, kesalahan. Merdekalah di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan kepala tegak. Dengan keyakinan. Bahwa start dari malam ini. Saudara akan berani bayar harga. Kerjakan keselamatan sampai kebiasaan hidup benar menjadi kebiasaan saudara tiap-tiap hari. Sehingga pada akhirnya Tuhan senang di sorga karena melihat saudara berubah dan itu terjadi start dari malam ini. Terima kasih. Seluruh firman Allah ini meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, pemahaman kami. Supaya seumur hidup kami terkenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami taat kepada Tuhan di dalam firman, kiranya Tuhan memberkati kami turun-temurun. Sampai kepada keturunan ketujuh, bahkan keturunan kedelapan. Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk. Sungguh kami bersyukur dan kami bersyukur pada saat malam hari ini untuk firman yang kami dengar. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan. Akan Tuhan kerjakan dengan ajaib dan sempurna. Berdoa untuk setiap persembahan dari umat Tuhan. Apapun bentuk persembahan termasuk persembahan sulung awal tahun. Baik untuk nyugraha, persepuluhan, apapun bentuknya. Engkau yang menerima, Engkau yang melipat gandakan, mengubahnya menjadi tuayan yang besar, sehingga janji Tuhan tergenapi. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkemenangan, berkelimpahan lebih dari cukup. Dan semua yang melayani Tuhan pada saat malam hari ini, kami percaya apapun bentuk tugas, kepercayaan, kami lakukan dengan kesetiaan. Tidak pernah sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. Dan berdoa untuk nyugraha, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang sudah memulai, Kau mengerjakannya sampai selesai. Kami percaya debt free, bebas hutang. Karena kami semua juga ngalami debt free dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu apapun yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu tumpang tangan di atas kepalamu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati. Saya sejahtera. Saya berhasil. Saya berkemenangan. Saya berbakat. Saya kreatif. Saya bijaksana. Saya sehat. Saya dalam keadaan baik. Saya kuat. Saya bahagia. Saya berharga. Saya diampuni. Saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dan kami tahu ada berkat yang ajaib waktu kami datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, siapkan hati untuk terima berkat Tuhan.
Mari saudara yang terkasih, kita angkat tangan kita malam hari ini. Kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang buat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang buat kita sehat, kaya di bumi, kaya di surga. Berkat yang buat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima golden year tahun ini. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari saudara yang terkasih, kita percaya, kita sudah terima semua berkat-berkat ini, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.